Ucapanlah wa la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan tidak ada upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini agar kita tidak menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Rasul s.a.w alaihi wasallam di dalam doa pagi dan sore ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat wahai yang maha hidup yang maha berdiri sendiri bi rahmatika astaghis dengan rahmatmu aku meminta pertolongan ya Allah perbaikilah aku dan janganlah engkau serahkan diriku ya wala jangan engkau serahkan aku kepada diriku Tarfata ain. walaupun hanya se sekejap artinya kita di dalam segala sesuatu terutama amal-amal kebaikan maka la haula illa billah tidak ada daya tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah maka jangan terlalu bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Karena kita tidak tahu apakah diterima yang kemudian ketika kita bangga padahal itu semua adalah tidak ada daya dan tidak ada upaya dari kita kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya yang patut dipuji dan patut dibesarkan bukan diri kita akan tetapi Allah tabaraka wa taala.